mendapat laporan dari masyarakat Pelindapi Desa Merapen Hilir itu sekitar pukul 4 sore tanggal 18 Februari 2021 bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Merapen Hilir. Untuk luasan sampai saat ini belum bisa kita perkirakan karena nanti kita akan ada tidak lanjut lagi untuk masalah pengukuran luasan kebakaran. Ini lahan yang terbakar ini semak belukar campur sawit, dan kalau untuk jenis tanah itu gambut. Jadi kami tim sampai ke lapangan, kencangnya hembusan angin yang tidak menentu hingga tim sulit untuk menjangkau kepala api. Dan lagi kendala kita di lapangan, jauhnya jarak sumber air ke titik api itu lebih kurang 200-300 meter.